adik-adik. Siap, Kak? Siap, Kak. Siap. Sekarang kita sudah ada di mana? Siap, di mana, Kak? Di mana ya? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Ku harus mencari ke mana? Kita sekarang sudah berada di sebuah rumah tua. Siap, Kak? Kenapa ini disebut rumah tua? Saya nggak tahu, Kak. Nggak tahu? Ya. Karena rumah ini sudah tidak muda lagi. Sama aja udah tua. Oke. Sebelum kita mulai acara hari ini, Kakak akan mengajarkan baris berbaris dulu. Siap, Kak? Ya. Laksanakan. Siap. Sekarang, Panjul. Kamu sebelah ini. Kamu sebelah sini. Milano. Oh. Malu, apa lupa, kakak lupa, oke. Ya, Saifuddin siap ya. Udah siap? Saya Saifuddin. Nama kamu siapa sih? Martin. Martin. Oke, Ningsih udah siap. Namanya siapa? Ayu. Dari SD mana sih? Oke ya. Siap, kita hitung dulu ya. Siap. Karena saya ingin mengecek berapa anak buah saya yang ikut hari ini. Siap. Berhitung, mulai. Satu. Dua. Ini orangnya ada tiga loh. Kenapa cuma dua? Salah hitungnya. Coba diulang, coba diulang, diulang, diulang ya. Berhitung. Mulai. Tuh. Gak pake mulai. Kamu jangan mulai. Gak pake mulai. Kamu jangan mulai. Habisnya bapak berhitung doang. Harusnya bapak yang berhitung. Iya, mulainya di saya. Oh iya, iya. Mak bapak telat sih. Siap ya? Jangan gak mau mulai. Oke. Berhitung, mulai. Oke. Satu. Dua. Masih dua juga sih. Saya juga gak tahu, Kak. Gua ulang lagi. Berhitung, mulai. Oke. Tuh, oke. Jangan pakai oke. Saya di sana aja, Pak. Tadi udah keluar. Pakai oke sih. Gitu aja gak bisa. Berhitung. Silahkan. Satu. Dua. Tuh. Lu nya gak ngitung. Kamu harus ngitung. Coba coba ulang, yang bener yang bener. Berhitung, mulai. Satu. Dua. Tiga. Nah. Yes. Yes, Pak. Kita berempat loh di sini. Oh iya ya. Pak, maaf, Kak. Kenapa? Kita jauh-jauh ke rumah tua cuma mau hitung-hitungan doang. Loh, ini pendidikan dasar. Kita harus latihan dulu itu. Bener tuh, dengerin Kakak. Kamu dengerin okay. Dong. Ya. Sekarang Kakak mau bertanya, apabila di hutan ini tidak ada cahaya, apa yang harus kalian lakukan? Tidur. Biar nggak gelap. Bikin api. Ya. Saya baru mau jawab. Sekarang kakak. Kakak pembinanya kasih pertanyaan jawab diri. Kakak sekarang mau lihat kalian membuat api. Coba, silakan. Ayo. Buat api. Oke. Ayo, buat api, buat api. Wah, bacan nih, Pak. Baca nih Kak. Wah, buat cincin. Bukan banget. Udah bisa gading? Kok kamu digere-gere begitu? Emang begitu kayaknya caranya. Kalian salah semua, ngapain repot-repot. Ini ada lilin, tinggal pakai ini. Lihat Kakak. Bapak ngapain nyuruh saya? Biasanya kalau pramuka pakai batu hurung, Pak. Batu hurung, batu cekes biasanya. Ini kan ini alami. Itu aja kok repot. Ini kan udah beres. Oh, ya udah disimpen sih. Happy birthday. Selamat ulang tahunnya, Kak. Oke ya? Oke. Sekarang baris dong. Apabila di hutan ini Anda semua kelaparan. Anda harus mencari makanan. Bagaimana caranya? Saya punya triknya, Pak. Coba. Kita menyiapkan tali ini. Bagus. Terus? Ya. Ini apa? Tali. Ya. Tolong bantu ya. Ya. Coba. Ini pertolongan pertama pada makanan. Oh. Ya. Ya. Wow. Magic. Hebat kan, Pak? Iya. Gitu. Apalagi, apalagi, apalagi? Apalagi. Oke. Udah lagi, gak ada lagi? Ada. Coba satu lagi. Sip. Ya. Ini apa, dapat apa nih? Tahu. Duit, duit. Gak tahu. Oke. Oke. Buat tidur. Biasanya kalau ngambil boneka yang mesinnya gini loh padahal. Iya, makanya. Itu yang kayak di dingdong itu. Bapak mau apa? Bapak pasti mau anggur ya? Iya, kok kamu tahu sih? Oh, tahu dong. Coba.
karena ya. Wah. Luar biasa. Bapak mau nyoba? Enggak usah. Saya udah kenyang. Taruh sini aja dulu. Taruh aja. Kak, cobain dong, Kak. Malah. Nih, cobain dulu. Cobain dong, Kak. Bini aja enggak bisa. Enak ya? Enak ya? Udah. Sekarang apa lagi, Pak? Oke. Ngapain lagi? Sekarang kita nyalakan api. Karena ini udara sudah, Pak, cuaca sudah mulai gelap. Nyalakan api ini untuk kebersamaan. S.I.D. Superman S.D. Aduh. Muka apaan sih? Jika kami bersama. Nah, maksudnya itu, Pak. Maksudnya itu. Harusnya Bapak tadi nolonginnya. Saya juga lagi mikir lagunya. Jika kami bersama, nyalakan tanda bahaya. Kita ini pramuka untuk menyalakan api. Aduh. Nah, sip. Nah. Emangnya bom? Bukan petasan. Oh, lilin ya. Ya udah, maaf. Dah, kan ini adalah bagian dari uji keberanian. Ya. Kita akan ujinya. Nyalihun. Salah. Ujinya. Nyamuk. Salah. Nyalon. Oke. Okay. Ya, Kak. Siap ya. Kita akan uji nyalon. Itu, nyalon itu singkatan dari nyali yang on. Oh, hidup artinya. Artinya nyali kita hidup. Oke, ya. Sudah siap? Siap. Sekarang dalam hitungan ketiga, kalian semua tidur. Oke. Okay. 1, 2, 3 tidur. Terus. Sini dong. Oke. Okay. Aduh, milih kamu. Tidur. Kok tidurnya begini, Pak, kita, Pak? Ini suasana tegang. Jadi suasana tegang. Kalau enggak ada musik, enggak tegang kita. Pak, Bapak enggak tidur juga? Kan saya ngetes kali ya. Sekarang duduk. Yeah. Duduk. Kamu okay. Duduk pakai ini? Enggak. Ya udah aku aja. Sule. Iya, Kak. Supaya enggak sepi. Ayo. Oke. Okay. Dulu ya. Dang tuling tung pak tung tung. Tuling tung pak tung tung. Papang, dudung, nunung, pipis. Gendang. Udah, kita tunggu dulu di sini ya. Oke. Jurit malam. Main tuh orang. Hei, oh. Siapa tuh? Shh. Ah, isem tuh mah. Ini beneran. Beneran. Emang kamu gak lihat? Lihat gua nunung. Di sini tuh. Enggak, saya enggak lihat. Tadi saya lihat, kamu lihat enggak gede? Ayo lihat. Cuma dengar suara aja, dua suara. Saya kirain ada ayam ketawa di sini. Ada, ini beneran, enggak bohong ini. Ah, saya enggak dengar. Rambutnya putih. Enggak. Oh, yang benar. Oh, ini. Lady Gaga. Bukan. Rama Gaga. Nenek mampir nih, Ma. Mampir. Nek. Nek, maaf, Nek. Jangan ganggu, Nek. Ya. Dia sedih. Ketawa. Itu ketawa kalau setan gitu ketawanya. Mungkin nenek ini lagi nonton acara komedi. Jadi ketawa dia. Iya. Kamu anak-anak tidak punya sopan di tempat orang. Kamu datang di sini tanpa izin. Kamu izin bagaimana orang RW nya juga gak ada. Ini kan rumah kosong. Ini rumah kosong. Izin sama siapa? PRT. Saya penghuni sini. Gak bodoh amat. Gue penghuni mau apa kek. Terserah. Lu gak ada takut-takut. Jangan lu. Ini kan. Lah orang dia nantang sama kita. Udah gimana sih? Aduh udah dong capek. Sabar. Siapa? Kamu siapa? Siapa saya? Tuh kan lah balik nanya. Nenek, ini kita mau camping di sini. Saya enggak urusan. Oh, gua hajar lu. Hati-hati lu di penunggu sini lu. Lu langsung bentak-bentak begitu. Orang mama gua aja enggak pernah dibentakin, lu bentakin gua lu. Cepetan. Kita tanya dulu. Ibu siapa?
Saya penunggu sini Nenek Lampir. Iya, bohong. Nenek Lampir. Lampir, Lek. 2015 nih, Bu. Nenek Lampir dari mana 2015? Gak ada harganya sama sekali. Nah, terus saya harus ngapain? Ya pura-pura takut gitu loh. Oh, takut dong, bilang. Ngomong dong pas begitu datang, hei kalian takut, baru takut nih ngomong sih. Orang takut. Nenek mampir ngambek. Takut ya. Masuk. Kurang serem sih. Ulang lagi coba. Nenek harusnya lebih serem. Oh, coba gitu. Coba saya ya. Nenek di sini. Sini. Nih, kayak gini nih. Gitu. Ayo. Sebenarnya nenek mau apa sih, Nek? Mana sih ini enggak lulus sih audisi serem-seremannya. Nenek sebenarnya mau kalau apa sih? Kalian macam-macam di sini, nanti ada yang datang. Citar aku kita... memperingatkan kalian, pokoknya ada yang datang ke sini kalau kamu menyalakan api ini. Tapi kita kalau nggak bisa nyalain ini, kita nggak ada makanan. Terserah urusan dingin, apa. Dingin. Di sini nggak boleh buat sembarangan. Bener ya? Iya. Nggak bohong ya? Nggak. Swear. Awas bohong dosa lo. Dosa lo. Nggak. Saya udah banyak dosa. Pantesan makinnya nggak jelas begini. Setan diajakin swear. Ya kali aja bohong dia. Ya sudah ya, aku pulang. Oh jadi nggak boleh nyalain ini? Nggak boleh. Ya? Ini rumah nenek. Ini rumah saya. Saya cuma memperingatkan. Jangan dimatiin. Kan ini nggak boleh. Iya, udah jangan percaya. Nanti dulu, biarin dia suruh pergi dulu. Kita nyalain. Nah, benar-benar. Dengar. Silakan. Ya udah. Oke, Nek. Udah dimatiin. Udah dimatiin. Okay. Nek. Makasih. Udah, Nek. Ya. Nek. Harusnya jangan apinya yang dimatiin. Hah? Neneknya kita matiin. Kan udah mati. Mati. Oh, ini sih. Ayo nyalain lagi. Mumpung nenek gak lihat. Mumpung neneknya gak ada. Dah. Oke. Sip. Ayo, bakar api unggunnya. Kenapa pete sih? Petai bakar. Wah, kelamaan pak kalau begini pak. Harus api unggun pak. Waduh. Nih kayu-kayunya di mana ya pak ya? Cari dong, kalian pramuka. Nih kayunya didudukin sama bapak. Ini mah gentong, bukan kayu. Oh gentong. Tapi udah, kan apinya gedein aja pakai ini. Nanti. Mau digedein apinya beneran? Iya. Bener. Hati-hati. Kamu dari tadi sih. Singit mulu kayak layangan. Ini kasih anggur. Ya. Pak, nanti kalau kebakaran. Ya, Pak. Gue takut nih beneran nih kayaknya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bau asapnya pak. Bau asap. Lu jagain dulu ya, gue ngiter dulu ya. Iya lu ngiter dulu. Ngiter kemana? Komplek. Oh iya. Kompleks apaan orang ini di hutan? Ngiter hutan lu jagain dulu ini jangan sampai mati ya. Lu ngepet. Wah pak menjalar pak. Gak apa-apa. Mati kemana. Kalau jadi pramuka emang harus tenang. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Siapa pembinanya ini? Saya pak, saya. Ini. Kak Nunu. Bapak tahu di sini nggak boleh bakar. Bapak Saulin ya? Sini hutan lindung pak, nggak boleh main api di sini pak. Bapak, ini kita lagi berkemah pak. Kan ada areanya sebelah sana pak. Ini nggak boleh di sini pak. Ya, bahaya ini bisa kebakaran hutan lindung ini. Pak. Berarti benar kata tuh nenek-nenek. Iya. Bakar ada yang datang. Yang datang begini ya. Ini yang datang. Nggak boleh pak di sini, nggak boleh main api di sini pak. Pak. Wah, gila, Pak. Tadi di sini loh. Jangan-jangan di situ. Wah, ilmunya sakti. Jangan-jangan ini si nenek mampir tadi ini. Bapak pasti nenek mampir ya? Saya pemadam kebakaran. Enggak boleh main api di sini, Pak. Ini hutan lindung, Pak. Bahaya, ya, Pak. Ya, Pak bisa ajarin saya Saulin, Mas, benar. Enggak bisa. Sini, Bapak. Saya pemadam kebakaran. Bapak pemadam kebakaran tapi kok cuma sendirian, Pak?
tengah hutan begini? Saya yang jaga posko di sini, Pak. Saya yang jaga posko di sini. Oh iya. Maaf, Pak, kalau begitu, Pak. Kita nggak tahu, Pak. Kita juga tadi udah diingetin sama Nenek Mampir. Sama siapa? Nenek Mampir. Siapa itu? Yang ini rumah ini yang penunggu di sini. Saya nggak tahu di sini ada orang yang nunggu. Wah, berarti si Nenek Mampir itu benar-benar setan itu. Iya. Gua kirain bercanda tadi. Iya, gua pikir dia tuh isi acara di Comedy Night Live. Wah, kalau begitu kita takut ya. Kalau begitu kita pulang aja, Kak. Iya deh. Saya duluan ya. Berarti benar kata Bapak ini. Membuat api bisa bikin kebakaran hutan. Kita nggak usah lah. Jangan main api. Iya. Yeah. Jangan main api. Nyalakan api. Salah. Lagi. Berakhir dengan api, kita jangan main api. Hidup Pramuka. Hidup Pramuka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang yang di studio dan selamat malam penonton yang di rumah. Ada apa ya dengan wanita? Lu setuju gak sih? Kalian semua setuju gak sih? Kalau wanita itu adalah makhluk yang paling membingungkan bagi laki-laki. Kita ngomongin cewek. Hanya cewek yang bisa bikin cowok berpikir berulang kali. Hanya dengan melihat jawaban BBM atau jawaban WhatsApp yang tulisannya, gak apa-apa kok, aku sendirian aja. Kamu have fun ya sama teman-teman kamu. Aduh, ini apa deh. Kita balas. Kamu beneran gak apa-apa, gak mau ikut. Gak apa-apa kok, aku fine. Bener gak apa-apa, terus dia balas, ya lu pikir-pikir aja sendiri. Kan marah, hanya wanita. Tapi gak, emang bagaimana, karena ini emansipasi wanita. Sekarang adalah zaman di mana cewek bisa melakukan apa aja yang cowok lakukan. Cewek menjadi makhluk yang lebih pintar, lebih cerdas. Dan kita cowok-cowok tuh harus menyeimbangi mereka, kayak gitu. Which is sulit. Karena apa? Karena ya dalam, kenapa cowok diciptakan? Karena cowok diciptakan untuk mencintai. Cewek diciptakan untuk dicintai. Tapi kita untuk bikin cewek mencintai, itu susah banget, ya gak sih? Dua sifat di mana cowok tuh harus tetap ada. Yang pertama adalah eye contact. Jadi harus tetap eye contact sama cewek. Karena biasanya ngomong sama cewek kan kayak, oh iya aku lagi gini. Nah ini lo harus kayak, iya aku lagi. Aku cuma gitu. Kayak itu bakal berat, cewek kayak, oh my god, nyakitin gue banget, oh my god. Gitu. Yang kedua adalah taktik 3 detik. Taktik 3 detik adalah taktik yang dilakukan cowok. Kalau cewek nanya sesuatu ke cowok, kita harus hitung 3 detik dulu baru kita jawab. Kayak misalnya ada cewek nanya gitu kayak, kamu udah makan? Belum. Nah itu salah. Yang benar adalah, kamu udah makan? Eye contact terus, belum. Kesannya kayak cewek bakal, oh my god, dia belum makan, gimana sih? Gitu. Kayak apa sih? Lu gak tahu itu? Enggak. Kok ada yang bilang kalau misalkan cewek itu dipuaskan lewat perasaannya, lewat kasih sayang. Kalau cowok itu dipuaskan lewat pujian. Kayak gitu kan. Jadi kalau cewek itu lewat perhatian, kalau cowok lewat pujian. Tapi, ini yang gue pelajarin, ini beda. Jadi dibilang, enggak, itu gak lengkap. Yang lengkap adalah, kalau misalkan cowok, cara memuaskannya lewat pujian. Tapi kalau cewek, cara memuaskannya lewat perhatian yang sifatnya itu berupa pujian. Makin ribet deh. Makanya cowok-cowok pertama, dalam mendapatkan perempuan, lo harus tahu bagaimana cara memuji. Cara memuji adalah, lo hina dulu, baru lo puji. Coba kalian bilang, gimana baju aku bagus gak? Biasa, eye contact, taktik 3 detik, ngeliat terus kayak, ulang lagi ya kayak, kan gimana baju aku bagus gak? Biasa, badan kamu yang bagus. Yang terakhir dalam cara cowok mendapatkan cewek adalah tarik ulur. Itu udah paling simple. Tapi mungkin tarik ulur banyak yang belum tahu kayak gimana tarik ulur, kayak gimana sih caranya. Tarik ulur adalah skema di mana kalau misalkan cowok mendapatkan SMS dari cewek, cowok harus menunggu 5-10 menit untuk menjawab SMS dari cewek tersebut. Kenapa? Supaya ceweknya nunggu. Supaya ceweknya mikirin kita. Jadi kalau misalkan kayak cewek kan bakal balas gitu, kamu lagi ngapain? Kita diam aja. 5-10 menit dia bakal nunggu gitu, dia kayak, kok dia gak balas-balas ya? Apa mungkin dia lagi tidur, dia sibuk, atau dia mati. Kayaknya dia mati. Mati kayaknya dia mati. Dan usahakan balaslah dengan sereligius mungkin gitu. Kayak, oh maaf ya aku tadi lagi sholat. Aku lagi sholat Jumat, maaf banget ya. Terus dia bilang, tapi kan hari ini hari Sabtu. Oh iya lupa. Sekian nama gue Kepamukas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.